viral video jambret kalung bermodus tanya alamat. Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe jika belum dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Anak Pingin. Duh, kok nggak sopan, tak pikir gitu. Mau nanya ke orang tua kok masih di atas sepeda motor. Viral video rekaman CCTV yang menampilkan peristiwa penjambretan kalung dengan korban seorang ibu. Diduga video itu terjadi di Yogyakarta. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut, pelaku seorang pria mengendarai sepeda motor berhenti di depan gerbang sebuah rumah. Dia kemudian berpura-pura tanya alamat kepada korban yang berdiri di sisi dalam gerbang halaman rumahnya. Ya, sebelumnya tuh gini, dia deket gitu, terus motornya diarahkan ke sana, ini pegang gini, terus dia ngomong gini, langsung gitu. Sempat berbincang, pelaku lantas menarik kalung di leher korban, yang saat itu tampak lengah. Pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Saat beraksi, pelaku memakai helm dan masker. Dia juga duduk di motor dengan kondisi mesin menyala. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto saat dimintai konfirmasi mengaku belum bisa memastikan apakah peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Polda DIY. Namun dia memastikan polisi menelusuri video tersebut. Video itu kita belum bisa pastikan itu terjadi di wilayah hukum Polda DIY atau bukan. Kita masih pelajari dulu, kita cek dulu ke jajaran, kata Yulianto di Mapolda DIY. Yulianto berjanji, jika kasus tersebut berada di wilayah hukum Polda DIY, akan segera dilakukan penyelidikan untuk memburu pelaku. Nanti kita tanya dulu ke Polres-Polres, Polsek, apakah ada laporan terkait video itu. Kalau TKP-nya ada di Yogyakarta, tentu kita akan melaksanakan penyelidikan semaksimal mungkin, karena kejadian ini sangat meresahkan, ujarnya. Yulianto juga mengakui, untuk sementara ini, tindak pidana penjambretan dengan modus tanya alamat baru kali ini terjadi. Dia pun mengimbau masyarakat yang membawa perhiasan atau barang berharga agar lebih waspada dan berhati-hati ketika bertemu dengan orang yang belum dikenal.